Halo, Dan. Halo. Halo. Yang main gitar siapa namanya? Hendra. 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 Saat malam, saat malam. Ya, Senang, selamat senang malam. Bisa ketemu. Ya. Yeah. Baik. Puji Tuhan. Amin. Good, good. Wow, ini yang kedua kali ini saya bisa IG live. Oh. Baru dua kali IG live. And this gonna be a new normal sebetulnya. Jadi akan jadi sesuatu yang normal yang baru nih kalau kita seperti ini gitu. Ya. Ya bagaimana semuanya di Surabaya? PSBB ya. Juga ya? PSBB ya, juga Pak. Mulai hari ini ya. 28 April. Ya, ya. Ya, saya dengar mulai hari ini ya. Iya. Silahkan, Dad. Mau. Baik, Pak. Sampaikan buat kita, buat teman Tuhan. Ya, 72 orang yang lagi join sama kita. Dan masih banyak yang mau join. Tema hari ini adalah tinggal tenang karena Tuhan masih dalam kontrol. Firman Tuhan hari ini pastor akan bawakan dalam tema ini, Pak. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang diberikan buat saya bisa gabung join sama Live GSJA di Ambengan Surabaya, dan saya sangat sangat excited karena dalam beberapa minggu terakhir banyak belajar hal-hal yang baru ya. Dan saya juga percaya bahwa semua yang ada bersama-sama dalam pertemuan pada malam hari ini juga, walaupun kita nggak bisa lihat satu sama lain, tetapi kita ada dalam satu kesatuan roh tentu saja setelah kita berdoa, kita menyembah Tuhan sama-sama. Dan yang saya yakin bahwa saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana kita sedang di-reset kitanya sama Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita bisa memulai sesuatu, segala sesuatu dari nol lagi gitu, seolah-olah nanti ya, akan dari mulai dari awal lagi gitu, dan semuanya sama gitu. Jadi kalau kalau ini kesempatan sebetulnya buat kita, buat gereja juga ini adalah kesempatan, karena sekarang mau gereja besar, mau gereja kecil, ibadahnya sama kan. Ya, dan apalagi kalau pembicara ya, pembicara biasa kalau pengkhotbah kan mesti ada orang gitu. Kayak sekarang kayak saya cuma lihat dua orang di depan saya gitu, dan tapi cukup terhibur walaupun ada dua orang. Tapi seringkali kalau lagi taping gitu buat rekaman buat ibadah hari Minggu gitu, nggak ada orang di depan saya, cuma kamera aja gitu, jadi kayaknya awkward gitu, jadi kayak aneh gitu ya. Tapi belajar sesuatu yang disebut dengan new normal itu tadi, yang lama-lama akan jadi terbiasa, tapi kita belajar banyak hal yang baru gitu. Tapi di sisi yang lain memang kita mengerti bahwa semuanya ini sama gitu ya. Jadi kalau sekarang nih nggak ada yang namanya kelas berat sama kelas bulu kalau petinju. Petinju kelas berat kalau ketemu langsung sama kelas bulu langsung KO kan. Jadi sama, ada usaha besar, usaha kecil, semuanya sekarang semua sama kok. Ya, bisa usaha online, dan Tuhan kasih kreativitas buat kita. Karena mau yang kelas berat atau kelas bulu, mereka semua tinjunya sama, pakai PS. Istilahnya sekarang lagi online semuanya. Jadi, kalaupun saya kelas bulu, lawan Dani yang kelas berat misalnya, kalau cara ketemu langsung saya pasti kalah. Tapi kalau di PS belum tentu kan. Kita sama-sama online soalnya, ya kan? Tapi dua-duanya tinju gitu. Nah, jadi sama. Saya pikir ini merupakan kesempatan buat kita. Dan lalu ada kesempatan baik yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Namun pertanyaannya adalah apakah kita siap atau enggak? Apakah kita mau atau enggak? Itu yang menjadi pertanyaan yang paling penting buat kita gitu. Jadi kalau buat saya ini merupakan kesempatan emas buat gereja ya untuk bebenah diri gitu. Ya mumpung nih, bebenah diri. Hamba-hamba Tuhan bebenah diri, semua pengurus gereja bebenah diri gitu, dapatkan satu visi yang baru daripada Tuhan. Dan yang paling penting adalah don't listen to the noise, but listen to the voice. Amin. Karena noise tuh banyak banget gitu di sekeliling kita. Beginilah, begitulah. Tapi itu bukan suara Tuhan buat kita. Ya, tapi the voice, one voice from God, itu yang perlu kita dengar hari-hari ini supaya Amin. Kita bisa dapetin sesuatu yang segar, yang fresh dari Tuhan, sehingga nah, kita bisa melewati masa ini dengan menang. Nanti setelah semua kejadian luar biasa ini selesai, saya berharap kita jadilah masuk kepada teman saya bilang the next normal gitu ya. Ya jadi mari kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Juga saya yakin bahwa setiap kita akan ditambahkan nilai dari setiap firman yang akan kita baca dan kita renungkan sama-sama. Karena kalian sudah memberikan saya juga ayat Yeremia 17 ayat yang ke-7. Saya ingin baca 17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Jadi malam ini saya bahas 2 ayat ini.
be still, God is in control. Tuhan ada dalam kontrolnya. Jadi tenanglah gitu ya. Nah, saya baca dulu ayat yang ketujuh. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saya tertarik dengan kata mengandalkan dulu. Kata mengandalkan Tuhan ini bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab kita kepada Tuhan, Tuhan yang melakukannya. Ya, jadi contoh misalnya, anak-anak ini punya tanggung jawab di rumah. Habis makan, mereka harus cuci piring gitu. Bangun tidur, mereka harus beresin tempat tidur. Nah, itu tanggung jawab mereka yang harus mereka lakukan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang melepaskan tanggung jawabnya dengan cara gini, ngandelin mbok gitu. Ngandelin mbak, ya. Jadi ya udah mbak ada mbak, mbak aja yang cuci piring gitu, ada mbak, mbak aja yang beresin, atau kalau nggak punya mbak, ngandelin emaknya, mamahnya gitu ya, mama aja yang cuci piring, mama aja yang ini. Jadi dia melepaskan tanggung jawabnya sebetulnya dengan mengatakan bahwa ya dia ngandelin orang tuanya gitu, dia ngandelin. Nah, kita sering dengar kata itu ya, jangan ngandelin orang tua terus dong gitu, kamu udah mesti bisa berdiri sendiri gitu. Nah, kata mengandalkan itu bukan seperti itu. Artinya menyerahkan tanggung jawab kita kepada Tuhan gitu. Tapi mengandalkan punya pengertian yang lebih kepada saya punya tanggung jawab, tapi saya mengandalkan sesuatu untuk melakukan tanggung jawab saya tersebut gitu. Nah, saya kasih contoh ya, kalau sekarang nih mengandalkan Tuhan itu artinya kita betul-betul mempercayai Tuhan dengan melakukan tanggung jawab kita menggunakan caranya Tuhan. Gitu loh. Amen. Jadi kita mengandalkan Tuhan itu artinya mengerjakan tanggung jawab kita dengan caranya Tuhan yang kita andalkan. Bukan cara kita, tapi caranya Tuhan. Oke? Sampai sini oke ya. Saudara-saudara yang lagi live, ikutan live juga, kalau saudara bersama dengan saya, boleh kasih jempol saudara supaya saya bisa lihat bahwa saudara bersama dengan saya. Dan yakin bahwa saudara tidak tertidur di tempat saudara. Jadi mengandalkan Tuhan itu artinya mempercayai atau memakai caranya Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dipercayakan kepada saya gitu. Contoh yang paling gampang. Ya. Gimana caranya sekarang work from home? Saya nggak pernah work from home sebelumnya ya. Saya nggak tahu teman-teman juga mungkin banyak yang belum. Apalagi sekolah ya, sekolah di rumah gitu. Yang homeschooling mungkin udah biasa. Tapi yang nggak kan susah nih. Nah sekarang gini, kita mau ngandalin apa gitu? Nah ini deh, kita mau ngandalin apa untuk tetap bisa bekerja walaupun dari rumah? Sekarang kita ngandalinnya Zoom. Nah Zoom yang kita andalkan ya, untuk kita bisa bekerja dari rumah, remote kerjaan, kita rapat, kita belajar, kita ikut seminar, kita, you know. Jadi kita mengandalkan satu yang bisa kita percaya gitu. Ya, mungkin ada orang yang bilang, oh, percaya, ya, saudara harus ikut nanti, saya kasih link ya, nanti saudara harus ikut training mengenai Zoom. Teman saya kasih training ini. Kayaknya dia ikut juga sini, Andi Iskandar namanya, nanti saudara boleh follow dia. Nah, dia bilangnya gini, jadi kita mengandalkan Zoom, sementara aplikasi Zoom, sementara kita kerja di rumah. Jadi sebetulnya kita ini sedang mengandalkan sesuatu untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Saya nggak bisa ngandalin lagi sekarang cuman sekedar handphone. Nggak bisa. Sangat terbatas gitu maksud saya. Apalagi kalau nggak punya aplikasi Zoom tadi. Jadi konsepnya adalah begini. Zoom adalah sebuah alat yang kita andalkan untuk kita bisa kerja di rumah. Tetapi saya harus ngikutin aturan-aturannya Zoom supaya saya bisa efektif. Saya nggak bisa sembarangan gitu. Jadi saya harus, misalnya saya harus register dulu, saya mesti masukin meeting ID, saya mesti masukin passwordnya, dan setelah itu saya mesti ikutin. Kalau lagi orang bicara, saya mesti mute, lalu dan lain sebagainya gitu. Dan waktunya juga ada, mesti ditetapkan. Apalagi kalau nggak berbayar, cuma 40 menit gitu ya. Kalau berbayar bisa panjang gitu kan. Jadi saya mesti ngikutin aturan-aturannya Zoom, karena saya sangat mengandalkan Zoom untuk saya bisa bekerja gitu. Supaya saya bisa efektif. Supaya saya bisa melakukan sesuatu yang sebetulnya sebelumnya saya nggak pernah kebayang bagaimana kerja tanpa masuk ke kantor gitu. Sudah ngerti maksud saya? Bagaimana sekarang bisa sekolah tanpa masuk ke sekolah? Kita mengandalkan sangat Zoom gitu istilahnya. Nah, jadi kata mengandalkan itu sebetulnya di sana. Jadi kita mengandalkan sesuatu untuk mengerjakan bagian kita, tetapi dia punya dan dia punya aturannya sendiri untuk yang seharusnya kita ikutin dan kan semuanya.
kita nggak akan pernah bisa gitu. Nah, jadi kita mengandalkan itu. Nah, jadi yang pertama, kalau Tuhan yang kita andalkan, artinya gini, waktu kita kerja, waktu kita hidup, seharusnya kita selalu mengandalkan cara-cara Tuhan untuk melakukan tanggung jawab kita. Kalau saya sebagai seorang suami, saya harus mengandalkan Tuhan dengan cara-caranya Tuhan, bagaimana saya menjadi seorang suami yang baik. Kalau saya sebagai seorang papa, saya harus mengandalkan cara-caranya Tuhan untuk bisa menjadi papa yang benar. Kalau saya mengandalkan yang lain, pasti salah. Tapi kalau saya mengandalkan caranya Tuhan, pasti saya benar gitu. Nah, jadi mengandalkan Tuhan itu artinya bukannya menyerahkan tanggung jawab saya kepada Tuhan untuk Tuhan yang kerjain gitu. Enggak. Tapi saya harusnya mengandalkan Tuhan itu harusnya mengikuti cara-caranya Tuhan sementara saya mengerjakan bagian saya. Jadi itu yang artinya Tuhan ada di dalam saya dan saya ada di dalam Tuhan. Karena saya ikutan sama Tuhan, saya sinkronize dengan cara-caranya Tuhan. Jadi saya harus hidup sesuai dengan caranya Tuhan. Dan itu artinya saya mengandalkan Tuhan dan menaruh harap saya kepada Tuhan. Kalau tadi kita mengandalkan Zoom untuk bisa rapat misalnya, atau sekarang kita pakai IG Live. Ya. Kita mengandalkan IG Live. Artinya ada aturannya loh. Saya nggak tahu. Dan kita bisa berapa orang ya kalau kayak begini ya? Saya nggak tahu sih. Unlimited. Mungkin bisa. Unlimited. Nggak, maksud saya begini. Yang dalam apa screen ini bisa berapa? Dua. Cuma dua kan? Artinya kita nggak bisa tiga. Kita mesti ikutin aturannya IG Live. Ya cuma berdua gitu. Artinya apa? Kalau kita mau bisa terus seperti ini, kita mesti ikutin aturannya dia gitu. Kalau kita nggak ikutin aturan dia, maka kita nggak akan berhasil dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi itu artinya kita mengandalkan. Saya sangat mengandalkan Zoom untuk bisa kerja di rumah. Dan saya mengharapkan dia untuk tetap bisa berfungsi dan sementara saya bekerja. Tuhan kita bisa diharapkan. Tuhan kita bisa diharapkan. Jadi kalau yang lain nggak bisa diharapkan, Tuhan kita bisa diharapkan. Kenapa? Yes. Karena dia adalah Allah memang yang memberikan pengharapan yang bukan pengharapan palsu. Dia bukannya Tuhan yang PHP kan, pemberi harapan palsu. Dia adalah Tuhan Allah yang memberikan pengharapan dan pengharapan itu pasti. Dan harapan di dalam dia itu katanya seperti jangkar yang kuat gitu. Ya, dimana kita bisa berlabuh dengan baik. Nah, jadi artinya berharap dan mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, saya suka dengan, saya ambil quote-nya Andi Iskandar. Sekali lagi saya mau promote Andi Iskandar. Andi Iskandar teman saya, nanti Denny bisa hubungin dia. Dia bagus banget kalau dia ngomong. Tadi pagi saya dengar dia seminar, dia bilang begini, ada yang merupakan bagian kita, ada yang merupakan bagian Tuhan. Artinya gini, ada yang kejadian-kejadian bisa kita kontrol, ya, ada yang nggak bisa kita kontrol. Controllable sama uncontrollable. Nah, sesuatu yang bisa kita kontrol itu bagian kita, gitu. Tetapi apa yang kita nggak bisa kontrol itu bagiannya Tuhan. Nah, untuk hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, ya, kita serahkan betul-betul sama Tuhan, kita percayakan sama Tuhan. Tapi semua yang bisa kita kontrol, artinya yang bisa kita lakukan, kayak misalnya saya kerja, atau saya sekolah, misalnya saya kuliah, artinya kalau saya mau dapat IPK 4, harusnya betul-betul mengerjakan bagian saya, kan? Saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya bisa tekun, saya bisa ngerjain tugas dengan baik, dan lain-lain. Itu yang bisa kita kontrol, gitu. Tapi yang nggak bisa kita kontrol apa? Ya, hasil dari ujiannya tersebut, kita nggak pernah tahu ya, mungkin juga ada yang salah nilainya kah, atau apa, itu di luar kemampuan kita, dan kita serahkan itu sama Tuhan. Nah, ada banyak hal, contoh-contoh yang lain, tetapi pada intinya adalah, jangan pernah melepaskan tanggung jawab kita, dan kita ngandelin, tanda kutip nih, ngandelin yang salah, ngandelin Tuhan, Tuhan yang ngerjain deh, saya diem saja. Tuhan yang kerjain deh, saya diem aja. Enggak, justru Tuhan mau mengerjakan apa yang kita sudah kerjakan duluan, dia turut bekerja di dalamnya. Jadi kalau kita belum melakukan apapun, ya tentu aja Tuhan nggak akan lakukan apapun. Ya, ingat bangsa Israel, dia nggak, Tuhan nggak akan membukakan Sungai Jordan kalau bangsa Israel belum atau para apa pengangkat tabut itu belum memasukkan kaki mereka di laut di air tersebut. Betul nggak? Nah, jadi waktu manusia mulai melangkah satu langkah, Tuhan membuka langkah yang berikutnya, artinya membuka jalan yang berikutnya. Tapi selalu harus dimulai dari manusia. Yes. Nah, kalau kita nggak mau mulai, maka yang jadi masalahnya adalah Tuhan juga nggak akan ngerjain apa-apa gitu. Jadi mari kita andalkan Tuhan, sekali lagi andalkan Tuhan ini adalah untuk melakukan bagian kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita andalkan dia. Kita berharap pada dia, kita percaya pada dia untuk hal-hal yang memang kita tidak dapat lakukan. Tapi semua yang dapat kita lakukan,
harusnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan setia. Termasuk pendeta. Buat saya pendeta ya. Saya nggak bisa cuma berdoa puasa aja loh. Saya mesti berpikir, saya mesti merenung, saya mesti dapetin suara Tuhan apa. Dan begitu dapetin suara Tuhan, dapetin mimpi dari Tuhan, saya mesti buat decision. Saya mesti, itu bagian dari iman sebenarnya. Saya mesti buat decision, saya mesti keputusan apa yang harus saya ambil. Apa yang harus saya kerjakan. Nah, waktu saya mulai mengerjakannya, disitulah saya mengandalkan jalan-jalannya Tuhan. Mengandalkan firman Tuhan untuk saya membuat keputusan-keputusan along the way on my trip. Gitu ya, dalam perjalanan saya untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat saya. Nah, jadi itu yang namanya kerjasama dengan Tuhan gitu. Kita andalkan Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi dalam konteks hari ini lah ya, kalau dalam konteks hari ini memang ada beberapa jemaat yang WA saya pagi-pagi sekali, tolong doakan pastor begini begitu dan lain sebagainya. Lalu saya menjawab dengan pastoral message tentu saja. Dan saya sebar sama teman-teman di kependetaan di PI kami, di gereja, staff gembala. Dan pertanyaannya udah begini, kenapa Tuhan nggak jawab doa kita sih? Ini udah berapa minggu nih gitu. Jadi artinya gini, mereka sedang mempertanyakan Tuhan tidak menjawab doa gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah betul Tuhan tidak menjawab doa? Kan kita bisa mengandalkan Dia, dan kita juga bisa mengharapkan Dia. Tapi kenapa kok seolah-olah nggak dijawab doanya gitu? Ketahuilah, kalau buat saya, yang paling penting buat Tuhan bukan hasil akhirnya. Yang paling penting buat Tuhan adalah proses menuju hasil akhirnya. Oh, amin. Karena hasil akhir selalu kemenangan di pihak kita. Oh, amin. Iya kan? Amin. Tapi proses menjalaninya ke sana, itu yang susah banget gitu kita ngelewatin di dalam proses, bukan di hasil akhir. Oh, amin. Tuhan membentuk kita di dalam proses. Nah, buat saya ini adalah masa-masa proses balik lagi. Bagaimana kita bisa tetap mengandalkan Dia? Mungkin nggak banyak yang bisa kita kerjakan, tetapi saya yakin selalu ada yang bisa kita kerjakan. Yeah. Buktinya ya, saya mau bicara terus terang nih. Saya udah ngomong sama beberapa orang. Rasanya work from home lebih sibuk daripada work from the office. Buat saya loh. Buat saya. Kenapa? Banyak banget ini pikiran-pikiran, saya mesti begini, saya mesti begitu. Gitu. Jadi banyak banget gitu. Nah, maksud saya adalah Tuhan mengerjakan kita dan Dia mau justru mengerjakan kita untuk jadi lebih baik, bukan cuma sekedar kita merasakan yang baik atau kita menerima yang baik. Enggak, Dia mau bukan cuma sekedar kita menerima yang baik, Dia mau supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga waktu semua yang baik itu sudah tersedia, kita udah jadi lebih baik untuk bisa menikmati yang baik dari Tuhan. Nah, jadi prosesnya itu yang lebih penting sebetulnya dalam perjalanannya. Makanya saya selalu bilang, tetap andalkan Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Nah, dalam konteks ini, hari ini ya, ada tiga hal yang saya pelajarin. Yang saya mau share sama teman-teman semuanya. Dalam hal mengandalkan dan mengharapkan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Minimal ada tiga. Buat saya ada tiga. Yang pertama, poin saya pertama, jangan berhenti menyembah dan memuji Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, jangan berhenti sembah dan memuji Tuhan. Bukan berarti kita mau nyogok Tuhan ya. Oh Tuhan, berhentiin dong nih COVID, berhentiin dong gitu. Enggak, bukan itu maksud saya. Jadi kita menyembah Tuhan itu bukan karena nyogok Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita. Tetapi justru waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, bukankah di situ hati kita tenang? Hatiku tenang. Ya, betul. Apa sih kata-katanya? Na 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 gitu. Ya, na 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 na, itu kebiasaan pakai teks soalnya sekarang nggak punya teks sih, susah. Hatiku tenang katanya gitu. Nah, kalau hati kita tenang, maka kita bisa berdoa kan? Ya. Dan waktu kita berdoa, di situ Tuhan membukakan pikiran kita yang kreatif. Amin. Amin. Oh iya. Kenapa kita nggak bisa berpikir tenang atau berpikir kreatif? Karena kita nggak bisa berdoa. Kenapa nggak bisa berdoa? Karena nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena nggak ada di dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Amin. Jadi bagaimana cara kita menghadapi kondisi sekarang? Seharusnya kita dekat dengan Allah, kan? Nah, dekat dengan Allah salah satunya adalah pujian dan penyembahan. Ya, artinya pujian penyembahannya bukan cuma selalu kita nyanyi gitu ya, pujian. Nggak. Sudah lagi mandi, sudah lagi di mana, sudah lagi di WC misalnya, sudah lagi di kamar saudara lagi duduk di mana, hati saudara terkonek sama Tuhan gitu.
Saya tertarik dengan satu perkataan Tuhan yang bilang begini loh. Kalau hanya dekat Allah saja aku tenang, kenapa kamu nggak mau dekat sama aku? Kira-kira kan gitu. Terus kita bilang, oh karena Tuhan sih jauh gitu. Tapi sebenarnya Tuhan bilang begini loh. Tanganku tidak kurang panjang untuk menolong. Telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya apa? Ini saya di hadapan saya ada handphone saya kan. Artinya tangan saya tidak bisa grab handphone ini loh. Artinya apa? Dekat sekali kan. Dan saya bisa dengar Dani walaupun dari Surabaya sama siapa namanya Bu? Hendra. Hendra. Ya. Saya bisa dengar Hendra, saya bisa dengar Dani karena saya punya ini ya, dari dekat gitu. Artinya apa? Artinya Tuhan itu selalu dekat. Makanya tangannya nggak kurang panjang, makanya telinganya nggak kurang tajam, karena dia selalu dekat sama kita loh. Amen. Tapi apa yang membuat seolah-olah kita jauh sama dia? Tuhan bilangnya apa? Karena kamu yang menolak pengenalan akan aku. Artinya ada dosa-dosamu kan? Artinya kesalahan-kesalahanmu, artinya kamu yang nggak mau dekat sama aku loh. Aku tuh dekat, selalu dekat sama kamu gitu. Nah jadi penyembahan kepada Tuhan kan artinya intim sama Tuhan kan? Katanya kan proskuneo. Proskuneo itu artinya kan hidung dengan hidung. Itu katanya ketemu hidung dengan hidung. Proskuneo, ciuman, berciuman. Artinya intim banget, deket banget gitu. Nah jadi kalau memang Tuhan bilang hanya dekat aku saja kamu tenang, kenapa kita gak dekat sama dia? Padahal dia selalu dekat sama kita. Karena kemungkinannya memang ada dosa, atau mungkin ada kesalahan, atau mungkin kita ini menjauhkan diri dari Tuhan karena kekhawatiran kita. Karena kita gak mau mengandalkan dia. Karena kita nggak mau percaya kepada dia. Kita ngandelinnya apa? Oh, kita ngandelinnya bukannya salah ya. Kita ngandelin pemerintah bisa tegas. Kita ngandelin dokter-dokter. Kita ngandelin ini, ngandelin itu. Dan kita berharap kepada ini, berharap pada itu. Well, nggak salah sih. Cuman pertanyaannya adalah, apakah mereka Tuhan yang bisa membuat kita tenang? Gitu? Tuhan hanya bisa membuat kita tenang. Cuma Tuhan saja. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan berhenti menyembah dan memuji Tuhan. Poin saya yang kedua adalah dalam kondisi seperti ini, kalau kita mau mengandalkan dan berharap pada Tuhan, andalkan firman-Nya, berharap pada firman-Nya, pakai cara-caranya untuk melakukan di dalam dunia sekarang ini. Yang kedua, jangan berhenti bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur tuh apa sih? Kita udah tahu lah ya, kita udah tahu kata bersyukur. Bersyukur adalah kebalikan dari mengeluh. Protes gitu ya, ngeluh gitu. Barusan saya makan rawon dan enak banget dan rawonnya dan ada yang ngasih dan terus pakai telur asin. Iya, pakai telur asin terus pakai itu, pakai apa? Kecambah tuh apa? Toge. Ya disiram panas-panas pakai nasi gitu ya. Terus dikasih sambal terasinya pula. Waduh. Gila, enak banget gitu. Tapi artinya gini, itu kan ucapan syukur karena saya punya sesuatu yang saya bisa nikmati. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah saya bisa makan apa adanya gitu, walaupun nggak ada yang makanan yang cukup buat saya hari ini. Misalnya saya cuma makan nasi putih pakai garam, pakai emping dihancurin pakai kecap manis gitu. Wah, hati yang mengucap syukur ya adalah hati yang bisa. Saya percaya ini jauh lebih baik daripada orang mungkin ada yang nggak bisa makan sama sekali. Iya kan? Tapi saya masih bisa makan. Ucapan syukur itu positif gitu. Mengeluh itu negatif. Nah kan selalu kita dengar bahwa kalau positif imun kita jadi naik. Kalau negatif imun kita turun. jadi hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi pada akhirnya kita sakit gitu kalau kita nggak mengucap syukur. Jadi ucapkan syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita gitu. Kalaupun, aduh sekarang susah ya, susah begini. Lu jangan ucap syukur. Kenapa? Karena kita bisa menikmati rumah yang tadinya nggak pernah ngepel di rumah, sekarang ngepel di rumah. Ucap syukur loh. Kalau nggak pernah ngepel di rumahnya. Yang ucap syukur karena sekarang bisa jemur, sekarang bisa keluarin bantal yang tadi nggak pernah dijemur kan, bau-bau apek gitu kan. Tapi sekarang bisa dijemur, kita bisa pukulin dan kena matahari dan lain. Ini ucapan syukur gitu. Karena ucapan syukur itu adalah positif.
Nah, orang yang mengucap syukur itu selalu mengatakan hal-hal yang baik. Dan akhirnya hatinya kan gembira gitu. Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Kalian yang mungkin kalau kerja kan, kalau kerja di office atau gitu ya, pagi-pagi pulang malam kan. Mungkin kalian merindukan hal-hal seperti itu sekarang gitu. Tapi coba waktu kerja pagi-pagi pulang malam, kan kalian merindukan seperti sekarang diam di rumah. Jadi kan selalu ada ucapan syukur gitu loh. Ya, artinya saya ucap syukur loh Tuhan, sekarang saya punya banyak sekali waktu untuk baca buku-buku yang saya belum selesaikan. Ya. Konsekuensinya adalah staff di gereja saya yang pada repot nanti. Kenapa? Kebanyakan ide soalnya yang harus dituangkan. tapi maksud saya begini. Kita bisa mengucap syukur. Dan waktu kita mengucap syukur, kita banyak dapat ilham yang baru dari Tuhan. Pewahyuan yang baru dari Tuhan. Dan itu akan menolong kita dan menguatkan kita. Jadi perkataan kita itu kan adalah kehidupan kita. Ya. Your word creates your world. Perkataanmu menciptakan duniamu. Perkataan-perkataan yang positif akan menciptakan duniamu yang positif. Dan firman Tuhan sangat positif. Saya selalu melatih diri saya setiap hari untuk berdoa dengan firman. Ada banyak firman-firman yang harus saya hafalkan. Berarti. Saya ajar juga jemaat di Bogor untuk berdoa dengan firman. Gitu. Tuhan, aku mengucap syukur bahwa janjimu adalah mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Aku percaya Tuhan, waktu aku minta aku akan menerima, waktu aku mencari aku akan mendapat, waktu aku ketok bagiku pintu akan dibukakan. Ngomong aja sama Tuhan. Itu kan perkataan-perkataan yang hidup gitu ya, perkataan firman yang kita katakan gitu. Jadi katakan itu kepada Tuhan bahwa aku ini orang yang berbahagia Tuhan, karena aku tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, aku tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, aku tidak berjudi dengan orang berdosa, tapi kesukaanku adalah Taurat Tuhan, dan itu betul kan Tuhan, aku suka Taurat-Mu, merenungkan Taurat-Mu siang dan malam, karena aku akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang aku lakukan berhasil Tuhan. Nah itu kan setiap hari kita katakan itu, berdoa seperti itu, terus menerus kita. Nah itu perkataan yang kita katakan, dan itu membentuk dunia kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahan dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan aku percaya betul Tuhan bahwa bagimu yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kami doakan dan apa yang bisa kami pikirkan. Jadi engkau bisa lakukan jauh lebih besar. Aku percaya Tuhan, hal seperti ini gak ada artinya sama Tuhan gitu istilahnya. Jadi itu membangkitkan. Jadi waktu iman kita bangkit, waktu kita mendengar firman Tuhan dengan apa yang kita katakan sendiri, iman kita bangkit. Waktu iman kita bangkit, disitulah kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan saya masuk pada poin saya yang ketiga. Waktu firman Tuhan menjadi paradigma kita. Ini yang ketiga. Jadi tadi saya ulang dulu yang pertama. Yang pertama, jangan pernah berhenti menyembah dan memuji Tuhan. Yang kedua, jangan pernah berhenti bersyukur. Dan yang ketiga, yang terakhir poin saya untuk bagian ini adalah jangan kehilangan your perspective about the greatness of God. Jangan kehilangan perspektifmu akan kebesaran Tuhan. Perspektifmu, cara pandangmu tentang kebesaran Tuhan. Seringkali kan masalah kan jadi kayak gunung ya buat kita ya. Gunung yang besar gitu. Oke, kenapa Tuhan selalu bilang, katanya kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini akan... ini. Nah, kita seringkali quote ayat-ayat itu kan. Seneng banget kita quote ayat itu. Tapi pada kenyataannya gunungnya tetap diam di situ. Ya, seringkali kan begitu kan. Dalam masalah juga sama. Sebetulnya, saudara, Tuhan itu bukannya cuma sekedar mau memindahkan gunung kita, sebetulnya. Tuhan mau kita bisa melihat lebih besar daripada kita bisa melihat Tuhan lebih besar daripada kita melihat gunung. Ingat nggak Mazmur 121, 1-3 bilangnya apa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Itu sebetulnya pemazmur. Lagi ada di dalam kondisi di mana dia terperangkap dalam gunung yang begitu besar, yang begitu luas, yang dia kayaknya there is no way out for him. Gak ada jalan keluar. Dari mana datangnya pertolonganku ya kalau aku lihat gunung-gunung yang besar seperti ini? Gitu. Kenapa? Karena perspektif dia, cara pandang mata jasmani dia tuh ngelihat gunung. Gitu. Baru-baru dia ngelihat way out.
yang ada semua pohon-pohon gitu, yang ada semua cuman langit aja gitu, dan dia nggak bisa lihat apapun gitu. Ya kemana dia harus pergi, dari mana datangnya pertolonganku? Tapi pertanyaan dia dijawab oleh dirinya sendiri. Lalu dia bilang gini, dari Tuhan. Perhatikan, dari Tuhan, siapa Tuhan? Yang menciptakan langit dan bumi. Nah, perhatikan. Kalau kita bisa melihat perspektif ini, gunung yang kita lihat tadinya besar, sekarang jadi gunung yang sebetulnya kecil. Karena pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit. Langit lebih tinggi jauh daripada gunung puncaknya. Dan menciptakan bumi, bumi yang lebih besar daripada gunung. Coba, Dra, kamu waktu SD dulu kan pernah ada peta buta ya. Coba tuh Pulau Jawa gitu ya. Kalau Gunung Merapi di Jawa Timur kan, Merapi ya. Gunung Merapi tuh, kalau di petanya Jawa Timur tuh gunung segede apa? Jawa Tengah, sorry ya, Jawa Tengah. Peta buta ya. Kan gunung itu kan jadi kayak gini apa? Segitiga, betul apa enggak? Dari paparan dari hamparan provinsi Jawa Tengah misalnya, itu gunung kan jadi cuma segitiga kecil. You see? Jadi jangan sampai you lose perspective about the greatness of God. Jangan sampai kita kehilangan perspektif kita akan kebesarannya Tuhan. Jadi, ya masalah ini memang huge buat dunia. Ya COVID-19 ini masalah besar. Karena bukan cuma sekedar masalah sakit penyakit, tapi ini juga udah masalah keekonomi. Nanti kalau masalah ekonomi berlanjut, masalah sosial. Jadi resesi akan menyebabkan depresi. Kalau depresi, banyak orang stres ya, banyak orang depres ya. Wah, itu jadi masalah sosial yang besar. Ya tentu aja kita akan berdoa buat ini dan Tuhan akan jagain kita. Tentu saja kita mengandalkan Tuhan dan kita mengharapkan Tuhan gitu. Tetapi balik lagi, masalah ini nggak sebesar Tuhan kita gitu. Yes, amin. Yang memiliki berbagai macam cara. Saya kasih tips amen. Satu. Saya kasih tips. Yakobus pasal bilang begini katanya, waktu kamu dicobai katanya, kamu jangan ngeluh, kamu jangan marah-marah waktu kamu adalah pencobaan. Itu wajar karena imanmu memang ujian iman. Buat kita ini saat ini adalah ujian iman. Tapi ingat katanya, pada saat kamu membutuhkan hikmat, minta kepada Dia memberikan hikmat. Yakobus katakan. Artinya gini, hari ini masalah yang kita hadapi ini belum pernah siapapun menghadapinya. Yeah. Tapi ada hikmat Tuhan cukup buat kita untuk melewati hari-hari dalam masalah seperti ini. Karena hikmat Tuhan ada di atas masalah kita. Perspektif itu yang harus kita punya. Perspektif itu yang harus kita pegang. Sehingga kalau bisa lakukan, ya mengandalkan dan mengharapkan Tuhan dalam kondisi seperti ini, pakai firman-firman yang tadi itu ya. Kita tetap jangan berhenti menyembah dan memuji Tuhan, jangan berhenti bersyukur, jangan kehilangan pandangan kita akan kebesaran Tuhan. Itu yang ketiga. Dan akhirnya ayat yang ke-8 saya tutup dengan ini. Mereka yang mengandalkan dan mengharapkan Tuhan dalam kehidupannya, memakai cara-cara Tuhan dalam kehidupannya, mempercayai Tuhan dengan jalan-jalannya dalam hidupnya, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak datangnya panas terik pasti ada, pasti datang, okay. Yang daunnya tetap hijau waktu panas terik, biasanya waktu panas terik daun-daun berguguran kepanasan, tapi dia daunnya tetap hijau. Haleluya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering pasti ada, tapi dia nggak akan khawatir. Kenapa? Karena dia akan terus menghasilkan buah, tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Amen. Saya terjemahkan ayat ini ya dengan interpretasi saya. Pohon yang di aliran air itu makan di sumber yang
kita seperti itu kalau kita di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mengharapkan Tuhan. Amin. Sumber kita nggak akan pernah habis. Tuhan nggak akan pernah habis. Ya, Tuhan nggak akan pernah habis. Percaya itu. Andalkan Tuhan. Percaya. Dia nggak pernah habis. Artinya apa? Kita akan selalu karena cukup makan, kita akan selalu sehat untuk bertumbuh. Kita akan semakin kuat untuk bertumbuh, semakin matang untuk berbuah. Dan ini yang saya suka. Always looking good. Karena selalu terhiasi dengan daun-daun yang tidak pernah layu. Yes. Saya ketemu Dani udah berapa tahun ya? Dani selalu looking good loh. Kenapa? Karena kamu ada di Tuhan. Hendra saya mungkin pernah ngeliat, cuma saya lupa ya. Tapi Hendra juga looking good loh. Kenapa? Tuhan pelihara kita dan akan tetap looking good gitu. Akan tetap fresh gitu. Akan tetap seger walaupun capek. Terus terang hari ini saya agak sedikit capek sih. Karena saya tadi bangun 3:30 berdoa untuk beberapa jemaat secara khusus gitu. Dan setelah itu baru saya baca, terus saya mulai ngepel rumah, saya nyapu, saya ngepel, saya benar-benar rumah gitu. Terus anak-anak bangun, apa semua, istri saya bangun. Saya udah mulai ikutan seminar sepanjang hari ini, sampai pagi tadi sampai jam 12. Terus saya itu makan siang sebentar, terus saya kerja lagi. Wah, macam-macam. Terus baru beres tadi, makan malam, terus udah langsung online ini. Sebenarnya agak sedikit capek, tapi sebenarnya bisa ngelihat bagaimana excitednya saya. Artinya gini, bukan saya bilang bahwa saya ini so excited gitu, enggak. Tapi betul, ada di dalam hati itu, ada kesukaan yang besar gitu kalau saya bisa menambahkan nilai dalam kehidupan banyak orang yang sedang menyaksikan acara ini hari ini. Saya bisa menambahkan nilai buat saudara melalui firman yang saya bisa sampaikan juga buat saudara, dan ini semua dari Tuhan. Itu yang membuat saya bergairah, itu yang membuat saya nggak capek seperti itu, itu yang membuat saya jadi nggak lelah. Kenapa? Tetap looking good gitu dan menghasilkan buah pada musim. Jadi kita akan menarik secara eksternal, tapi juga akan akar kita kuat, strong internal gitu. Secara dalam nih kita kuat, di luar kita tetap seger gitu. Tapi ada satu yang terakhir yang saya mau semua dewasa muda ya harus mendengar ini. Semua yang adultnya harus dengar, khususnya yang dari Ambengan. Saya lihat yang dari Bethlehem juga cukup banyak hari ini. Ada ya, juga. Nah, dia bilang begini. Pohon itu selalu menghasilkan buahnya, katanya. Tapi pertanyaannya adalah, pernah nggak pohon itu makan buahnya sendiri? Nggak pernah. Buat siapa buahnya? Orang lain. Buat orang lain nikmatin. Hidup kita bukan buat diri kita sendiri. Dan kalau kita berbuah, bukan cuma buat diri kita sendiri. Tapi buat orang lain. Bisa dinikmati oleh orang lain. Tapi yang kedua, pohon menghasilkan pohon yang baru. Harusnya hidup kita bermultiplikasi. Saya nggak boleh seperti ini terus gitu. Saya harus punya saya-saya lagi yang lain. Artinya apa? Saya memultiplikasikan melalui pemuridan. Hidup saya harus berguna buat orang lain. Hidup saya harus bermanfaat buat orang lain. Hidup saya harus membangun kehidupan orang lain. Kehidupan saya harus memberikan nilai buat orang lain. Sehingga orang lain jadi lebih baik. Akhirnya orang lain pun akan bertumbuh, menghasilkan buah lagi yang baru. Demikian terus. Siapapun yang kita sentuh hidupnya, tumbuh dan menghasilkan buah lagi yang baik. Amin. Amin. Dapatkan Tuhan. Amin. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Masa-masa sulit seperti ini, memang panas, memang terik, memang melelahkan gitu. Memang kadang-kadang menakutkan. Tapi ketahuilah, kalau kita bisa melewati masa-masa ini ya, kemenangan ada di dalam kita. Sebenarnya kita udah nggak perlu takut lagi untuk masa-masa yang ke depan. Ada ketakutan tersendiri di masa-masa yang akan datang, yang kita nggak pernah tahu juga. Tapi karena kita mengandalkan dan percaya kepada Tuhan yang punya masa depan, seharusnya masa depan kita juga aman. Dan kita nggak perlu takut. Lakukan saja bagian kita, lakukan tanggung jawab kita, do your best, jangan pernah nunda-nunda pekerjaan, jadilah kreatif dalam apapun yang sudah lakukan hari ini, dengan cara mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Pakai cara-caranya Tuhan, hidup di dalam cara-caranya Tuhan. Maka dia akan membuat apa yang kita lakukan berhasil. Amin. Tuhan Yesus berkati, Dani.
dan juga Hendra. Dan